Terlepas. Wah, satu pertahan. Seorang pertahanan. Tak apa. Yang mampu diturun dipamerkan oleh kedua pasukan ini. Secara berhati-hati. Dominic memberikan bola masuk dalam kawasan penalti. Hadin agak membahayakan. Punca daripada Jack. Dominic selagi bertukar-tukar hantaran rendah dalam kawasan sendiri. Dominic perlu berhati-hati di sini. Jackson, Dominic kembali untuk Sabah. Bagi dan membolehkan lontaran ke dalam. Dominic untuk beliau. Lalu Zozwe kali ini. Di ball possession-nya bolehlah kita katakan. Memberikan kelebihan kepada... Robinson Batwil dan Badrul. Saya kira perlu banyak lagi terlibat dalam gerakan-gerakan serangan yang cuba disusun oleh Sab untuk menembusi pertahanan KL City. Jackson, Dominic. Ini gerakan pada Hadid Azman untuk Kuala Lumpur pula bertindak untuk ataupun berkukan menyerang. Kembali pada Sabah melalui Dominic Tan ketika ini yang terus memberikan tekanan kepada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pula bagaimana situasi ini. 2-4, apakah berjaya Paulo Zozwe? Dominic bertindak dengan cemerlang nampaknya. Sekali lagi dia menjadi penghal. Asakan demi asakan oleh pemain Sabah. Cuba untuk mencari gol penamaan Sabah bagi mematahkan serangan yang berjaya di... Oh, perlu berhati-hati di sini. Clear. Adin cuba untuk masuk. Selagi Kuala Lumpur, Dominic. Gandingan Sadil Ramdhani bersama dengan Stuart Wilkin. 3 minit yang terakhir ini untuk mencari gol penyama. Berapa saat saja lagi. Bisel akan dibunyikan menggunakan peluang yang dimiliki melalui set piece. Khususnya mereka mempunyai praktis. Kali ini Sadil. Tolakan yang baik kali ini dalam kawasan penalti. Tidak offside. Dominic terus cross dilakukan. Dan oh, sentuhan yang tidak tepat. Dan jaringan berjaya dilakukan. Goal! Dominic datang dari belakang. Pemain-pemain pertahanan Kuala Lumpur, Dominic yang memulakan gerakan ini. Satu tolakan yang sudah baik sebenarnya. Dan di sini Akram lambat untuk mengeluarkan bola. Menyudahkan peluang itu. Walaupun Giancarlo sudah bertindak dengan baik. Tuayan daripada Akram Mahinan di sini. Dominic yang datang dari belakang. Mungkin dia naik. Dia lebih banyak berada di bawah. Sudah berlangsung separuh masa yang kedua ini. Satu sama kedudukan di likas. Tidak cukup kemas. Baik. Pemain yang pernah mendapat julukan Messi Kedah. Bersama dengan bola. Dominic. Jaringan penyamaan untuk Sabah. Namun kali ini dia tidak meninggal. Yang disusun oleh Kuala Lumpur. Mereka. Oh, tidak. Dominic Tan, minit ke-70. Jadi. Sampai nanti cuba mara. Partiban untuk KL. Dan dapat dihalang. Di... Kerana bendera lebih awal diangkat oleh pembantu pengadil di seorang sana. Tindakan yang baik dilakukan oleh center back Sabah. Untuk memerangkap akhir atau 9 minit. Oh, kesilapan Dominic kali ini. Hadin Azman untuk KL. Bagaimana? Hadin! Ini kawalan yang mudah sebenarnya. Namun Dominic dia dapat menghalangkan oleh Kadufami Cemat sebenarnya tadi. Yang dapat kita saksikan. Paulo Zozwe
Kuala Lumpur. Hadin tidak offside. Hadin. Bagaimana Dominic menghalang. Masih lagi dalam kawalan Hadin Azman. PSM Makassar 5-2 final zona ASEAN Piala AFC. Hanya satu minit saja lagi aksi di Stadium Likas ini. Terus hantar Sabah. Mereka mendapat keputusan seri yang ketiga. Dengan keputusan pada malam ini.